Oke sahabat Vidya Gaming, seperti biasanya kali ini saya akan berbagi diamond gratis kepada satu orang yang beruntung. Caranya itu sangat mudah, kalian cukup tembuskan video ini 500 like dalam waktu satu hari, komentarkan ID Free Fire kalian, dan jangan lupa juga kalian klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi, dan jangan lupa juga kalian share video ini ke teman-teman kalian. Hello yo, what's up my friend, sahabat VDA Gaming, welcome back to next video. Did all of their lives, when everything's lost, they pick up their hearts and abandon to fate. Before it all starts, they suffer through harms to touch your dream. Whoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan video tentang pecahan misteri shop Free Fire terbaru. Nah, sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian bisa klik tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Oke, nah ini kita langsung saja masuk ke videonya, yaitu nanti akan memberitahukan bocoran event yang kalian tunggu-tunggu, yaitu event Mystery Shop. Nah, sebelum masuk ke bocorannya, ini saya mau berbagi kode logo untuk tim di web event Collect Your Team ya. Dikarenakan di video sebelumnya itu masih banyak yang request, bang bagiin tim ini, bagiin tim itu. Nah, ini saya akan berbagi kode logo kepada kalian. Jadi ini kalian bisa langsung tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip-skip ya. Akan tetapi bagi kalian yang sudah lengkap untuk logo di web event Collect Your Team-nya, itu silahkan kalian bisa langsung skip di tengah-tengah video untuk pembahasan Mystery Shop Free Fire terbarunya. Nah, ini saya spinkan dulu untuk tokennya ya. Dan ini langsung saja kita skip untuk berbagi kode logo tim di web event Collect Your Team. Dan untuk kode logo yang pertama itu ada kode logo tim Dunia Games. Nah, bagi kalian yang masih kekurangan untuk kode logo tim Dunia Games, itu silahkan kalian bisa salin kodenya ya, yaitu 22121GTLZ63372. Nah, itu bagi kalian yang masih belum punya untuk kode logo Dunia Games, itu silahkan kalian bisa salin kode logonya. Dan ini kita langsung saja ke kode logo yang selanjutnya, ini kalian bisa salin, yaitu 22121NS6Y63372. Nah, itu silahkan kalian bisa salin untuk kode logo tim ECO itu ya, bagi kalian yang masih belum punya untuk kode logo tim ECO. Nah, ini kita langsung ke kode logo tim selanjutnya, yaitu 22121EPHM63372. Nah, itu bagi kalian yang masih kurang untuk kode logo tim tersebut, itu silahkan kalian bisa salin kode logonya. Ini kita langsung ke kode logo tim selanjutnya, yaitu ada tim Onyx 22121SWY063372. Nah, itu silahkan kalian bisa salin ya untuk kode logo tim Onyx bagi kalian yang masih kurang untuk kode logo tim tersebut. Nah, ini kode logo tim selanjutnya yaitu The Pillars ya, 22121BVNU63372. Nah, itu silahkan kalian bisa salin ya untuk kode logo tim tersebut bagi kalian yang masih kurang untuk kode logo tim tersebut ya. Nah, ini kita ke kode logo yang selanjutnya, yaitu 22121N7F63372. Nah, itu langsung saja kalian bisa salin ya. Itu tim apa, saya nggak tahu namanya ya. Nah, itu silahkan kalian bisa langsung salin bagi kalian yang kurang untuk kode logo tim tersebut. Nah, ini ke kode logo tim yang terakhir, yaitu ada tim apa itu, saya nggak tahu juga namanya ya, yaitu 22121W00063372. Nah, itu langsung saja kalian bisa salin untuk kode logo tim yang terakhir bagi kalian yang masih kurang untuk kode logo tim tersebut ya. Nah, ini kita langsung saja ya masuk ke bocorannya.
yaitu adalah bocoran event yang kalian tunggu-tunggu, yaitu bocoran event Mystery Shop Free Fire terbaru. Dan untuk bocorannya itu saya ambil bocorannya dari GM kita tercinta, yaitu GM Gulgar, atau bisa disebut juga itu sudah dibahas oleh GM kita ya. Jadi itu pastinya sudah resmi dan sudah pasti akan rilis Mystery Shop di server Indonesia. Bang, tanggalnya itu kapan bang? Tanggalnya itu di tanggal 22 Oktober 2021. Nah itu kalian bisa catat ya untuk tanggalnya. Kalian bisa persiapkan diamond kalian untuk memborong Mystery Shop di tanggal 22 Oktober 2021. Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja. Dan bagi kalian yang bertanya, bang, apakah di Mystery Shop ada Elite Pass diskonnya bang? Pastinya akan ada ya Elite Pass diskonnya. Nah ini kalian bisa lihat, kalau kalian mendapatkan diskon 90% untuk harga Elite Passnya adalah 50 diamond. Nah itu jadi sangat murah sekali ya untuk harga Elite Pass di Mystery Shop kalau kalian mendapatkan diskon 90 diamond. Dan juga pastinya ada hadiah-hadiah lainnya seperti voucher inkubator, voucher diamond royal, voucher one pound royal, custom rom card, dan juga hadiah-hadiah lainnya. Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja. Dan bagi kalian yang bertanya, bang, untuk bundle utamanya itu seperti apa bang? Nah di Mystery Shop kali ini seperti biasanya akan ada dua set bundle utama. Untuk set bundle laki-lakinya itu adalah set bundle Blue Phoenix. Nah ini kalian bisa lihat ya, set bundlenya itu seperti ini. Ini kayaknya di server Indonesia sudah pernah muncul ya kalau nggak salah, yang warna hitam dan juga putih. Kalau yang warna biru putih ini kayaknya belum pernah ya, atau sudah pernah muncul saya lupa. Itu silahkan kalian bisa tunggu saja ya bagi kalian yang ingin membeli untuk set bundle Blue Phoenix tersebut. Dan untuk set bundle perempuannya itu adalah set bundle yang paling jelek, yaitu adalah set bundle kelinci astronot, atau bisa disebut juga set bundle Astro EGG Hunter. Nah ini kalian bisa lihat ya, ini adalah set bundle utama untuk karakter perempuannya ya. Nah itu set bundlenya sangat jelek sekali ya, dikarenakan di server luar negeri untuk set bundle tersebut itu dijadikan gratisan ya, sedangkan di server Indonesia itu malah dijadikan hadiah utama di Mystery Shop Free Fire terbaru. Parah sekali ya. Nah di server Indonesia untuk set bundle yang hampir mirip seperti set bundle tersebut itu juga sudah pernah muncul ya, dan pastinya dijadikan gratisan dulu ya. Nah ini saya mempunyai 3 set bundle yang mirip dengan set bundle hadiah utama di Mystery Shop. Itu kalian bisa lihat ya, ada yang warna ungu yang hampir mirip, dan ada juga yang warna kuning, dan ada juga yang warnanya seperti itu. Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja ya untuk Mystery Shop Free Fire terbarunya. Untuk hadiah utamanya menurut saya nggak begitu penting ya, yang paling penting adalah Elite Pass diskon. Mantap sekali. Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja, kalian bisa persiapkan diamond kalian, yaitu Mystery Shop akan muncul di tanggal 22 Oktober 2021. Dan seperti biasanya untuk web event itu biasanya akan muncul di jam 10 pagi ya. Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja, dan pastinya jangan lupa kalian persiapkan diamond kalian. Nah berarti cukup sekian ya video kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa kalian klik tombol like dan subscribe-nya. Jangan lupa subscribe. Bye bye.